Siapa yang bersalawat kepada aku satu kali sallallahu alaihi biha asyur, Allah balas 10 kali. Bukan cuma itu, wa khutta anhu asyur khataya, dan Allah jauhkan, Allah putuskan dari penyakit-penyakit yang lain. Ini besok kita PPKM lagi baik nih, udah ada suratnya ya. Jadi ya kayak kemarin lah, semi lockdown lagi, bahkan kantor-kantor udah lockdown hari ini sampai Senin besok, seminggu udah. Itu artinya kenapa begitu? Itu Omikron lama namanya, ya Omikron berdarah lagi baik. Ini artinya bahwa di tempat lain memang lagi datang, di tempat lain memang lagi datang. Besok kita satu ada acara itu, harusnya ketemu, ternyata orang-orangnya 17. Itu tadi sore 17 saya ikut, termasuk yang ikut. Ternyata ada 7 yang katanya mantul alat positif, yang 10 aman. Ini artinya ayo, selawat kita bukan hanya dibalas satu jadi 10, bukan. Wa khutta anhu asyrafatay, selawat kita itu memutuskan penyakit sesuatu yang membahayakan, 10 penyakit yang kira-kira di depan kita. Jadi biar kata di depan ada orang yang kena, kita mahaga, kita selawat baik, diputusin. Wa rufi'at anhu asyra darajat, dan diangkat kita 10 derajat. Derajat apanya? Sehatnya. Mungkin tadinya mungkin makan gak enak, sekarang jadi enak. Itu artinya kita diangkat derajatnya lebih baik dari hari kemarin. Maka kita ucapkan sama Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina dan alhamdulillah malam hari ini kita sampai di al-hadis al-ashir, hadis yang ke-10 dari kitab hadis al-Bahim al-Imam An-Nawawi, disampaikan lagi-lagi oleh Abu Hurairah. Kita sudah bahas siapa Abu Hurairah, dan kemarin minggu kemarin sudah sampaikan nama aslinya. Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Abdurrahman anaknya Sakhar dari kampung Daus. Karena emang joglo jauh dari Arab. Seandainya joglo dekat dari Arab, nggak boleh jadi ya Abdurrahman ini orang joglo. Berarti Al-Dogli begitu, orang Dogli. Karena dia orang Daus maka Ad-Dausi. Apa yang disampaikan an Abi Hurairah radhiyallahu taala, disampaikan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala, semoga Allah meridhoinya. Kalau Imam Nawawi menuliskan bahwa semoga Abu Hurairah diridhai Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan tawasulan tabarukan kita yang baca kitabnya, kita yang sama-sama ngaji kitabnya juga sama diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sallallahu alaihi wasallam, apa yang disabdakan? Inna
innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Ini ngomongin bang tayyib tadi. Tayyib masih disebut. Ini kita diingetin apa yang kita pikirin itu ternyata berbeda makna, berbeda arti, berbeda hakikat yang kita pahami. Contoh ini dia, buat kita yang namanya Bang Toyib itu tiga kali lebaran orang baru banget. Agak gorengan. Jadi frame kita, otak kita ini udah di kasih tahu bahwa yang namanya si Toyib kan tiga kali lebaran nggak balik-balik. Maka konotasinya Toyib ini di hadapan kita adalah sesuatu yang gak baik. Kenapa? Nanti kalau lebaran pada balik-balik. Dulu lagi belum punya motor, kita sebelumnya orang ngaji aja udah di masjid misalnya. Begitu punya motor, mengkane motor dipegangin. Ayo lagi, lu anda mengkane kanebo, ya kan? Menurut kita nggak ada yang salah, ya. Tapi kalau misalnya kita pagi-pagi beli nasi uduk, lauk sayur, ya, barengan ibu-ibu, biasa lagi ngomongin si anu, ngomongin si anu. Iya, jangan-jangan duit pada sakit yang dipakai gue katanya. Iya. Nah ini biasanya suka ada yang nyeletuk. Bidnah aja. Nah, bidnah aja lu gitu kan. Nah, kata-kata fitnah menurut kita kira-kira itu baik atau enggak baik? Bidnah aja lu. Kira-kira hal yang baik apa enggak baik? Biasanya otak kita mikirnya kalau fitnah itu sesuatu yang gak baik. Padahal dalam Quran yang namanya fitnah itu boleh jadi yang baik-baik. Allah sampaikan innama amwalukum, harta kita. Dulu belum punya motor sering jamaah begitu punya motor, ya kan, emang lagi di jalan. Dulu belum punya mobil, ya akunya gerde di rumah aja. Begitu punya mobil, ya bisa juga belum nyampe, macet. Allah sudah sampaikan, fitnah itu bukan urusan jelek, yang cakep-cakep juga jadi fitnah. Amwalukum, harta kita. Auladukum, anak. Anak kira-kira jelek apa bagus? Bagus. Cuma Allah sebutin dengan kalimat fitnah. Yang menurut otak kita fitnah itu jelek, fitnah itu negatif, fitnah itu gak bagus. Ternyata Allah sampaikan aulad itu fitnah, anak itu fitnah. Cakap. Bahkan di ayat yang lain, wa aswajukum, bini kita. Kan bini mencakar, bini-bini kita gitu. Tapi kalau fitnah dalam otak kita itu jadi jelek. Tapi Allah sampaikan innama amwalukum, harta-hartamu, wa auladukum, anak-anakmu, wa aswajukum, bini kita, itu fitnatul lakum, fitnah buat kita. Bahkan dia yang lain aduul lakum, dia bisa jadi musuh buat kita. Kanan, anaknya Nabi Nuh, musuh, diajak Oga malah naik ke Gunung Salak, berdiri. Nabi Lut, Nabi Ibrahim juga cukup buat kita, lebih bininya orang aja yang menurut. Berarti bini jadi fitnah. Artinya di sini bukan serta-merta yang kita pahami itu benar,
menurut otak kita, tapi bagaimana kita membenarkan menurut Quran dan hadis. Sholat misalnya, ya kan yang penting kalau fikih auratnya ketutup. Ma baina surrati wa sadri kan, ma baina rukbati wa surrati antara dengkul sama pusat. Dan cuman kalau agak pakai baju kan ribet juga. Lananya sampai atas begitu. Malah kadang-kadang kalau anak muda biasanya itu belakangnya ada udah tahu orang jelek pakai dilihat ini tulisannya bajunya. Ini artinya kan mengganggu sebetulnya. Nah, di sini sebetulnya bahwa memahami aurat itu bukan hanya urusan pusar sama dengkul, tapi bagaimana orang di belakang kita kira-kira mengganggu kan. Sama dengan ini toib, menurut kita toib jelek, kali lebaran gak balik-balik. Oh ternyata toib itu menurut Abu Hurairah yang didengar sendiri sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mendapatkan bahwa toib itu adalah kuwaisun. Apa itu? Baik. Jamilun, bagus. Jadi mulai hari ini Bang Toyib jangan sampai 3 kali lebaran gak balik-balik. Karena udah pulang ya. Udah pulang kali kan. Corona yang habis. Parah nih. Ini kamu saya calon. Ayo Toyib. Iya. Udah pulang lah. Kalau ada jenazah kita mau sholatin, itu suka ada syahadat. Syahadat itu persaksian. Baik itu ahli waris atau yang lainnya, ya kan, sebelum disalatin atau setelah salatin sebelum diangkat jenazahnya. Alihadal bayin ahlul khair, apakah jenazah ini ketika selama dia bermuamalah bersosial bermasyarakat, apakah termasuk orang yang baik? Orang ada yang ngomong khair khair, ada yang ngomong juga khair khair. Jadi arti toyib itu khair. Berarti si toyib itu baik. Baik ke mana? Bisa toyib itu khair. Iya, khair. Berarti bisa panggil bang toyib khair, khair. Kalau nama saya toyib lah. Iya, toyib khair. Bukan ngaji sih. Khair. Innallaha di sini penegasan sesungguhnya inna sesungguhnya Allah Taala thayyibun. Tuh. Bahkan Allah menyifati dirinya zatnya itu dengan thayyib. Ini kan membantah sekali dari apa yang kita pikirin bahwa innallaha sesungguhnya Allah Taala thayyibun. Sangat. Allah menyifati dirinya zatnya, kekuasaannya, kemampuannya itu dengan kalimat thayyib. Baik. La yaqbalu illa thayyiban. Kalau Allah baik, maka Allah tidak menerima sesuatu illa thayyiban, kecuali yang baik, Mbak. Kita emang lagi subuh wudu, kita kuat, emang gak ada yang keluar. Kan yang ngebatalin wudu itu cuma dua, khurujus syai'in, keluar sesuatu min ahadis sabilain, dari dua jalan, min duburin au kuburin, balik yang baik bolongan belakang maupun bolongan depan. Kalau bolongan belakang itu bunyinya macam-macam. Ada yang kagak ada bunyinya, tapi baunya 17 setan. Tapi ada yang suaranya mantap benar. Ya kan? Pedama dia yang keluar, orang jeliannya. Pedama dia. Tapi emang kagak ada baunya jika gerami. Yang rame itu yang tadi yang sampingnya ngomong makan bangke lu ya. Artinya di sini kita subuh wudu,
Subuh kita sikiran, duduk nyender sampai kita suruh. Terus kita duha. Terus kita akhirnya johor. Johor kita masih merasa punya wudhu, enggak wudhu lagi. Silakan-silakan aja. Cuma kalau kita mejek, ya kan, kita merem dikit, bari nyender, ya kan batal berarti wudhu kita. Kita enggak kedudukan. Iya. Artinya sholat johor kita emang apa sih wudhu lagi kan begitu. Meskipun enggak wudhu lagi boleh. Karena belum merasa belum batal. Tapi lagi-lagi Allah tidak menerima itu kecuali baik. Artinya kita memastikan diri kita lah 6 jam ngilokan kita enggak menjeng. 6 jam ngilokan kita orang kamar mati. Lah kuat amat. Kecuali maghrib ke isya. Ya kan? Jaraknya emang sejam duaan. Makanya disebut dengan al-waqtu dayyiq, waktunya sempit. Kita enggak wudu lagi isya ntar, ya silakan kalau emang belum batal. Emang rata-rata kita sadar, ya tidur ya kagak. Ya kan? Minum ya alhamdulillah emang minumnya ada, cuman minuman enggak ngebatalin wudu. Yang ngebatalin keluar minum. Jadi kita minum keluar lagi di depan. Ya kan? Itu namanya penyakit subursat. Apa itu? Subursat itu apa namanya? Dol. Beser. Ya. Makanya dia kalau entar salah wudu keluar lagi enggak apa-apa. Cuman wudu pakai pempes. Ya. Artinya apa? Bahwa yang ngebatalin kalau dia keluar lagi. Tapi kalau enggak keluar dia tidak ngebatalin. Jadi yang masuk itu enggak batal. Beda sama puasa nih besok. Nih kita udah masuk bulan Rajab. Dikit lagi udah Syaban. Dikit lagi udah Ramadan. Nih Februari, Maret. Nih Februari habis Rajab. Maret habis Syaban. Berarti April kita puasa. Tanggalannya, kalau tanggalan tanggal 2. Ya kan katanya emang kemarin belum ada bulan, enggak kelihatan. Katanya baru sore baru kelihatan. Berarti bisa jadi tanggal 2 atau tanggal 3. Bagaimana kelihatan bulan aja nanti. Artinya di sini bahwa Allah menerima yang baik-baik, maka kita pastikan yang baik-baik. Ini mohon maaf kalau kita ngopi, ngeteh, minum air putih, kenapa kita minum? Karena kita yakin dia baik. Coba kalau kita abal begini, tiba-tiba cecek berenang. Kita minum apa enggak tuh? Enggak, kita menganggap tidak baik. Ya. Padahal dasarnya kita udah minum. Baik, cuma kita lupa, kita enggak tutup, kita ngangkat HP, kita baca buku, kita baca Quran. Begitu kita tengok, lah lagi berenang dia. Nah di sini kita enggak minum karena kita merasa tidak baik. Yang ngukur siapa? Kita. Gitu. Ada laler masuk. Ya kan? Kita akan baik apa enggak? Menurut kita enggak baik. Tapi menurut Rasul, idza waqa'a ahadukum tubab, kalau kamu punya air ketomplokan sama laler. Ya kan? Fal yagrisha. Jangan dibuang airnya, ya kan? Atau jangan disingkirin, takutnya diminum orang. Kenapa? Jadi racun. Faliyagrita dorong. Kenapa? Fa'inna ahada ajli hatiha. Sesungguhnya kalau dia kemudian satu sayap kanan masuk, itu jadi racun. Kirinya harus masuk. Jadi obat. Jadi kalau diminum kucing, diminum yang lain, kagak jadi racun. Nah ini kita buang, kita singkirin lah, kucing minum kelopak-kelopak deh karena dia racun ya, maka perintahnya dikelubin, angkat, gak apa-apa. Kali Bang Haji Taufik minum kopi yang 200.000 tuh iya, yang tekil tuh baru sejiga mau diselengat murid teguk doangan, sekali doangan dan laler, kan sayang 200.000 gitu kan gitu. Itu masih boleh kata Rasul, celubin aja. Kenapa? Fa'ina ahada ajmi hatiha, bahwa sayap kanannya
kalau dia masuk ada obatnya sebelah kiri dan boleh dan itu menjadi bersih. Jadi ukurannya ukuran Allah dan Rasul. Ibadah kita emang kalau kita bisa duduk sholatnya duduk, emang kita masih mampu. Ya, asam urat belum berasa, tapi begitu asam urat berasa ditekuk susah. Dan duduk udah nggak apa-apa, jangan dipaksain. Dipaksa-paksain ada melonjol begini atau melonjol ke belakang, laksian yang belakang maksudnya ribet. Ya, kan? Artinya ukurannya adalah ukuran Allah dan Rasulnya. Wa inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala amaral mu'minina. Jadi kalau amarah itu memerintahkan, kaidahnya al-amru lil wujub. Kalau ada perintah berarti konotasinya kewajiban. Wa nahyu, kalau ada larangan ya itu kewajiban juga. Cuma kalau perintah itu dilaksanakan, kalau larangan dijauhin. Maka di sini bahasanya wa inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala amaral mu'minina, memerintahkan kepada orang-orang yang beriman. Siapa itu beriman? Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal. Bima amara bihil mursalin, bukan hanya Allah memerintahkan kepada orang beriman, tapi mursalin Allah perintahkan juga kepada rasul-rasulnya. Jadi kalau rasul itu utusan, mursal itu yang diutus. Mursalin berarti banyak yang diutus. Karena Nabi dan Rasul itu bisa sampai 14 ribu. Ini artinya bahwa banyak sebetulnya Allah perintahkan kepada orang-orang mukmin, wal mursalin dan rasul-rasulnya yang Allah utus dengan perintah apa? Faqala Ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhar rusul, wahai rasul-rasul, utusan-utusan Allah, kulu minat tayyibati wa'malu shalihan. Kulu, makanlah. Kalau dewek-dewekan, kul. Kalau sendiri. Kalau berdua, kula, makan berdua. Ya kan? Kalau banyak, kulu. Beda sama kolu. Ya, kalau kolu, rokok dulu kan begitu. Oh, iya, kita baju itu kolu, kolu, ya kan kolu. Kalau ini kok kulu, kulu itu berarti banyak, ya kan? Kulu, ya kan? Wahai para rasulku, ya kan? Kulu, makanlah. Jamaah banyak, jadi bukan aku nih, banyak makanlah, karena makanan juga banyak. Dulu kali kita makanan susah, anak berenam nasi cuma sepiring itu kan tapi ada dulu. Iya, akhirnya ngeramban apa tuh daun apa yang lupa itu nih, daun mengkudu, ya daun mengkudunya sebakul nasinya sepiring, jadi banyak itu. Banyak kan daun kudunya kan imbang nasinya dulu. Kalau sekarang seabrek-abrek makanan, sampai kita agak tahu ini makanan apa nih modelnya namanya, bingung kita. Bingung habisin. Iya, bingung habisinnya. Makanan banyak orang mau makan. Makanya bahasanya kudu, ini luar biasa. Makan karena makanan juga banyak. Berkah. Berkah, ya kan? Makan aja, ya kan, kudu. Kulah berasal ya, kulah. Minat tayyibat. Nah, tayyib tadi kan tayyib baik tuh. Ya kan? Kalau satu, tayyibun. Kalau dua,
toyibani. Kalau banyak toyiban, bagus bagus baik baik makanan itu makan, tapi yang apa? Minat toyiban, makan yang baik baik. Lihat perintahnya, bukan disuruh makan yang halal halal. Kan biasanya kalau suruh makan yang halal halal, ya kan, bulut, ya kan, makan dari yang halal biasanya begitu. Ini enggak. Makanlah minat thayyibat dari yang baik-baik. Artinya ada yang halal cuman dia kurang baik, tapi ada yang halal dia juga baik. Maka sering kita sebut halalan thayyibat. Ngopi misalnya manis ya enak, jangan sering-sering gitu kan. Maksudnya kalau pagi udah ngerti siang ngerti mau ngopi manis semua siang. Gula coba habis. Gula. Ini artinya bahwa kalau emang ya umur 40, umur 50 berarti ya kan yang baik-baik berarti ada yang pahitnya. Kopi bagus ya berkafein biar jantungnya juga kepacu. Tapi kebanyakan gula, ya kasihan nano ucok, ya kan gulanya habis mulu, kita ambil mulu, ya begitu. Artinya bahwa makan yang baik-baik, bukan yang halal-halal, tapi yang baik-baik. Wa'malu shalihan. Setelah makan yang baik-baik, wa'malu shalihan. Dan lakukanlah amal-amal saleh. Lihat di sini wawunya wawu atas. Dia menyambungkan permasalahan pertama dengan permasalahan kedua. Permasalahan pertama itu makan yang baik-baik. Permasalahan kedua beramal saleh. Maka kesimpulannya makanan-makanan yang baik itu akan menghasilkan amal yang saleh. Menghasilkan ibadah, menghasilkan taat dan mengingat Allah. Makanya kata Rasul makan itu bukan buat kenyang, tapi makan itu apa? Pertama liyakumna sulbahunna. Makan itu tujuannya satu, liyakumna sulbahunna, agar tulang belakang ini bisa tegak, bisa bangun. Kalau bahasa kita mungkin agak lemas gitu. Ya enggak loyo wae gitu. Enggak perlu makan ya ini. Leknya agak letoy. Doyo. Maka makan itu liyakumna sulbahunna, pertama biar kita bisa diri tegak, duduk dengan tegak, nih tulang belakang bisa keangkat. Yang kedua, ibadah. Kalau ini bisa keangkat, ibadahnya enak. Perut enggak kerocok-kerocok muruyuk. Artinya makan itu buat ibadah. Maka di sini makan yang baik-baik, ya kan, buat nanti menghasilkan amal yang soleh. Emang ada makanan yang agak baik? Banyak. Ntar nih habis ngaji bagi bisa kita. Boleh dah hidupin mesin motor. Jalan kemana? Ke Mata Ijo. Sonoan dikit ada Mata Senayan. Itu selebar jagat kanan kiri. Makanan sate taichan. Iya, sate. Dan sate taichan. Agak baik. Namanya aja udah begini. Sate taichan. Sate skumidu, ya kan? Sate skum itu kan skum itu dom-dom. Ya mendingan juga satenya Rudi, no? Ya kan begitu namanya jelas orangnya ada, begitu kan? Satenya kita lihat jelas. Jelas, mau daging kambing apa daging ayam? Jelas. Kalau yang ngomong mah sate tai, iya. Ada yang tebel, ada yang tipis. Kulit apaan ya? Begitu. Jangan. Iya. Dekatan dikit ke Al-Muhajirin tuh ya kan, yang mau kesana dikit ya, budaya iya, budaya, budaya itu kanan bere. Wah,
Masya Allah. Belajarkan hafal baik dari yang namanya kita kenal, apa yang kita kagak kenal ada win-win. Iya, tapi apakah semua baik? Belum tentu. Ya, ada orangnya yang begitu, mau pakai apa bang? Ya kan, kata tetangnya bismillahirrahmanirrahim, nyebut bismillah berarti bang ini halal paling tidak. Ya kan, ada yang ya kita perhatiin sampai maghrib ke isya orang langsung biosnya nyatuh, itu agak sebayangnya lah begitu lah. Artinya di sini bahwa ada halal dan baik, apakah itu baik zatnya atau kemudian cara produksinya. Apapun bentuknya, maka kembalikan kepada diri kita, itu baik buat kita. Kenapa harus makan yang baik-baik? Tadi pertama, untuk beribadah dan beramal yang soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini surat Al-Mu'minun ayat 51. Kita kalau lagi ngaji, ada bocah, coba neng buka surat Al-Mu'minun ya, ayat 51, isinya perintah kepada para nabi dan rasul untuk makan-makan yang baik-baik saja. Yang kedua, ada di surat Al-Baqarah di ayat 172. Apa bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu. Kalau tadi rasul, para rasul. Kalau yang sekarang, orang-orang yang beriman. Kulu, nah lagi-lagi kulu. Ya kan sama, banyak jamaah. Ya kan berjamaah, makanlah. Hai orang-orang yang beriman, min thayyibati ma razaqnakum. Dari yang baik-baik, dari apa yang Allah berikan rezeki buat kita. Makanya yang baik kan? Wasyukurullah ya. Bersyukur kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun. Kalau kita memang menyembah kepada-Nya. Jadi makan dari yang baik dan kita bersyukur, makanya sering kita nyebutnya alhamdulillahirabbil alamin. Ya wis nemu air berarti alhamdulillahirabbil. Kita mau minum yang ada ya. Habis minum kita ngapain lagi? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya kan, mana gede banget ini. Ini enak kalau sebanyak ini. Ada banyak minum aja. Panas orang. Ada orang mohon maaf. Ya, minumnya ditangkar. Kita alhamdulillah minumnya masih enak. Akan mudah-mudahan yang ditakar Allah terus sehatin. Meskipun ditakar Allah berikan kesehatan. Dan almarhum bapak juga minumnya terakhir-terakhir juga ditakar. Kan mudah-mudahan ini mudah-mudahan, mudah-mudahan Allah tempatkan di tempat yang terbaik di sininya. Amin. Yang ada sehat terus bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Thumma, nah ditutup dengan kalimat ini. Thumma dzakara rajulan, dan kemudian Rasul menyebutkan ada seseorang. Nah, siapa ini? Yutilu safara. Seseorang ini sedang dalam perjalanan yang panjang. Yaum ash'asa. Ash'asa itu enggak seger. Umel. Dekil. Orang dari jauh, jangan jauh, udah nggak seger dah pokoknya, nggak ngurus gitu, ya dilihat yang kumal dekil gitu. Agbar, agbar itu bubar. Kalau kita naik mobil, tadi kaca kita tuh suka ada debunya, itu namanya bukan turok tapi bubar, lebih halus. Kan kalau debu-debu yang di jalanan itu kan agak kasar tuh. Nah, di motor atau di tanah terus kasar tapi enggak. Tapi kalau di kaca biasanya kita raba, nah lebih halus. Itu namanya bubar. Nah, itu bubar kalau kita mangap,
lagi bulan puasa masuk itu nggak ngebatalin. Terasa? Iya. Beda sama turok, kalau turok ngebatalin. Nah, yang kasar, kalau yang bubar enggak. Kita mangap aja begitu depan kaca. Kali lapar atau kagak sahur begitu. Itu enggak ngebatalin, kenapa? Dia lembut. Makanya kita kalau begitu kagak ada air, kita wudunya dengan gubat. Gubat itu lebih halus daripada turok. Jadi kalau ada debu, kita ambil, kita begitu, kita ayak lagi baik. Nah, kenapa kita ayak? Karena masih kasar. Itulah agama mengajarkan kita, jangan sampai begitu gini, ada kacanya di situ. Lepas ada boker ya. Ini ya, berbaret makanya. Makanya diginiin, itu biar dapat gubat. Makanya kita di pesawat, tetap kita pakai gubat. Ya, tayamumnya gak pakai air, pakai debu, tapi kan pesawat kan dibersihin. Ya kan bus, gede-gede kalau jarang ke kita, kan dibersihin itu kalau kita istirahat sama keneknya. Ya, hampir gak ada debu, tapi di situ dikiaskan dengan gubat. Tetap kita begini, meskipun kagak ada debunya. Karena gubat itu tipis, lembut. Ini ada orang kumel, dekil, gak keurusan, terus agbar. Ya, debu gitu liatnya, rambut lebih merah gitu. Kayaknya jauh banget dah kayaknya ini orang. Ya, ya. Kata Nabi, ini orang yang wudu yadahu, yang angkat tangan. Jadi mada itu memanjangkan. Kita kalau doa biasanya begini, ini sampai panjang, sampai habis tangan ini kalau begini mada. Makanya kata Nabi kalau makan, ngasih makan gajah itu gak bisa begini, harus mada yadahu, harus begini. Cuma gede, ya kan begini, gak ada gajah. Ini kita. Nah makanya di sini ini orang berdoa kepada Allah yang wudu yadahu, tangannya dipanjangin ila sama, ya kan, ke langit. Ya 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 Allah, ya Allah, berdoa. Nah, tapi kata Nabi apa? Wa mat'amuhu haram, tapi mohon maaf, mat'amuhu makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya juga haram. Wa mabasuhu, bajunya juga dari yang haram. Ya kan? Wa kutiya bil haram, dia makan dari yang haram, ngopi dari yang haram, ngeteh dari yang haram. Fa anni yustajabala, dari mana akan bisa dikabulkan. Jadi ternyata makanan baik itu fungsinya satu beribadah, kita beramal saleh, kedua doa kita itu bisa saja tidak dikabulkan karena dari sesuatu yang tidak baik atau sesuatu yang haram. Maka tiga yang bisa kita bawa, yang pertama beribadah memberikan kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang terbaik. Kalau emang kita bisanya astagfirullahaladzim, kita sebut astagfirullahaladzim. Kalau tahu panjangan dikit, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya kan? Panjangan dikit kita tahu, taubatan nasuha. Mau panjangan lagi, saya ingin istighfar. Allahumma tarabbi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa ana 'abduka. Semakin kepanjangan usia mampu kita. Iya, mau dong ngaji di mana lama banget begitu ya. Artinya di sini baik, panjang boleh tapi dulu bang. Yang kedua, ya, sesuatu yang halal baik tadi memberikan energi untuk beramal soleh yang baik. Yang terakhir yang bahaya, sesuatu yang tidak baik itu menutup jalan doa kita. Maka mudah-mudahan Allah tunjukkan kita yang baik-baik, Allah berikan bimbingan kita kepada yang baik-baik, sehingga mudah-mudahan kita bisa beribadah panjang umur sekalian Allah Subhanahu wa taala, dan Allah angkat doa-doa kita, baik doa buat diri kita, buat istri, keluarga kita, dan cucu-cucu kita, agar ada manfaat tentunya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
usimu manasik